sobat, kembali lagi dengan saya Jono Septian Wijaya, di YouTube channel Jono Septian Wijaya tentunya, sobat uh, untuk kali ini, saya mau kasih senang untuk ayam-ayam saya jadi, saya mau kasih tips dan trik untuk uh, meracik makanan supaya, ayam kita ini, bisa cepat untuk pertumbuhan berat badannya, ataupun untuk uh, pertumbuhannya, jadi saya sini untuk kali ini saya mau kasih senang. Untuk ayam-ayam saya tentunya karena ini pasti mereka suka. Lalu uh, untuk hari ini bagi kita semua selamat Natal dan Yesus memberkati. Uh, lalu biar damai sejahtera daripada sukacita Natal ini boleh menaungi kita semua. Oke, langsung ke videonya sobat. God bless. Oke, untuk pertama-tama di sini saya sediain nasi putih ya sobat. Kenapa? Karena nasi putih mengandung kaya akan karbohidrat. Oke. Lalu kedua di sini saya ada bekatul atau dedak. Kenapa kok mesti dedak? Kan ini sudah ayamnya udah jago-jago ataupun bahkan ayamnya uh, sudah babon jadi di sini kenapa saya pakai dedak sobat karena uh, supaya bisa lebih memperbanyak porsi saja sobat karena kan saya tadi bilang dari awal ini saya mau kasih senang ke ayam-ayam saya jadi mereka itu sangat excited banget kalau uh, adonan makanan dari antara campuran antara nasi dan dedak ini stabil, uh itu rasanya mungkin bagi dunia ayam itu enak banget gitu ya sobat ya. Jadi mereka makannya lahap Jadi lalu di sini juga ada pul untuk tulang sobat. Kenapa kok dikasih pul? Padahal kan ini ayam dewasa. Karena itu tadi balik lagi saya mau ayam saya eh, bobotnya nambah. Lalu eh, pertumbuhan ayam-ayam saya yang lain yang masih kemanggang-kemanggang itu lancuran, saya juga ingin pertumbuhan mereka bisa melaju dengan cepat. Oke, ikuti terus ya sobat, gimana prosesnya? Thank you. Oke, setelah nasi kita kasih air, kita mulai campurkan dedaknya sobat. Nah, langsung pakai tangan supaya cepat. Sambil kita Aduk dengan rata sobat Nuh, Lihat nih teksturnya Antara Nasi yang dengan air Dan Dedak-dedak yang telah saya campur Pekatul Dedek Sama aja sobat Oke okay. Kita tambah lagi. Uh, enak ini sobat. Kok tahu enak? Emang lu yang makan, Bang. Karena <laughs> saya udah terbiasa ngasih makan seperti ini ya sobat dan sudah tahu teksturnya itu seperti apa enaknya ayam saya sukanya itu jam seperti apa jadi saya tahu sobat oke lalu saya tuang untuk memancing uh, bau bau pul dibuat lauknya oke sip Mari kita lihat Ayam-ayam saya Dengan lahap pasti makan ini Oke okay. Yuhuu Waktunya makan Lihat nih sobat Pada excited gak tuh Excited gak tuh Makan tuh Lahap kan kita bagi buat mereka. Ini eh, sini cuy. Eh, masuk. Ah. Oke, Sobat, Sobat bisa lihat. Huh. Langsung temboloknya pada besar-besar, Sobat. Tuh, lihat tuh. Uh temboloknya langsung mentol-mentol semua sobat uh gede-gede mereka sudah pada kenyang itu yang di dalam kita lihat wush temboloknya besar mereka juga menikmati makanannya sobat bisa lihat kan lahap sekali dengan racikan atau ramuan yang saya kasih kita lihat yang di kandang Uh. <Singat> Sikat habis. Uh. Yang di sini apa kabar? Mantap cuy. Oke. Okay. Sudah Udah kenyang kamu, ha? Makan yang banyak, nanti aku kasih tambah lagi. Oke. Okay. Senang ini. Spesial Natal Spesial Natal Makanannya Wah mantap tuh Temboloknya udah pada Gede-gede sobat Wah Kalau ini mah Makanannya beda nih tadi sobat Ini tapi Tadi sudah Aku coba kasih makan Yang sama persis menunya Mereka masih bingung Apa ini Dipelajari sobat nanti kita update apakah makanannya sudah habis atau belum oke okay, sekian sobat video dari saya uh, terima kasih telah mengikuti video-video saya telah mengikuti tips-tips saya uh, biasanya sih mereka ini makanannya memang jagung sobat jadi saya ada setia jagung untuk memperkuat otot dan kakinya supaya nggak gemuk jadi kalau uh, di laga itu supaya pukulannya itu maksimal oke okay. saya memang sudah sedia jagung tapi kenapa untuk kali ini saya kasih mereka makan makanan seperti itu supaya mereka gemuk aja sobat <laughs> supaya mereka gemuk mereka senang oh dan Lahap special edition, oke, okay. selamat Natal, thank you sobat jangan lupa like, comment, and subscribe, bye bye.